Dilansir dari rmuljatim.com, dukungan Ustadz Abdul Somad ke Prabowo gerus suara Jokowi di Jatim. Dukungan secara terang-terangan Ustadz Abdul Somad atau UAS kepada Capres 02 Prabowo Subianto sore tadi langsung mengalir ke Jawa Timur. Para pendukung Capres 02 langsung memetakan dampak dari peristiwa luar biasa tersebut. Pertemuan UAS dengan Pak Prabowo pasti berdampak pada bertambahnya suara Nahdiyin. Nahdiyin semakin yakin memilih 02 dan yang sebelumnya di sana sekarang beralih ke sini, ucap Anwar Sadat Kamis malam. Diyakininya hal itu tidak lepas dari popularitas dan gaya dakwah UAS yang selama ini cukup bagus di masyarakat. Itu terbeli dengan selalu membludaknya jamaah pengajian ketika yang datang itu Ustadz Abdul Somad. Nah, di tengah-tengah jamaah itu banyak warga NU-nya. UAS sangat populer di kalangan Nahdiyin, apalagi UAS ini kalau berdakwah dengan cara yang khas ala kiai-kiai NU di masa lalu, sebut Sekretaris Partai Gerindra Jawa Timur ini. Dukungan dari UAS ini diperkirakan bisa menggerus suara pemilih dari kalangan ibu-ibu jamaah muslimat NU yang selama ini diklaim banyak di kubu sebelah. Namun Sadat masih belum bisa menghitung persentasenya, berapa warga NU termasuk muslimat NU yang kini beralih dukung Prabowo Sandi di Pilpres 17 April nanti. Saya tidak berani memastikan berapa persentase, yang pasti banyak. Lebih dari itu, figur UAS adalah figur tokoh muslim yang dapat diterima semua kalangan apapun latar belakang mazhab dan organisasinya, pungkas Sadat.